Sore kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya berharap semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Jumpa lagi dengan kami di segmen Restorasi. Kali ini kita ngerestorasi Satria Hiu. Coba tebak, kira-kira hiu yang mana ini? Hiu yang kalian nantikan, udah lama banget berproses panjang. Kenapa panjang? Karena memang prosesnya agak rumit. Ini Satria Hiu si manis jahat. Si manis jahat kita kerjakan itu kurang lebih menghabiskan waktu 7 bulan lebih ya, kalau nggak salah. Dari proses awal setting mesin, pembongkaran, dan sampai sekarang kita lanjut di part 3. Saya jelasin nih, yang pertama, kenapa prosesnya panjang. Si owner, Agus Swastika, memang mintanya slow, santai. Karena biar fresh untuk tahun 2022. Yang kedua, pencarian spare part racing itu susah banget. Butuh waktu. Yang ketiga, masih di spare part. Spare part original, nyarinya susah. Keempat, kita ada main chrome. Kita bikin celing, lain daripada yang lain. Seperti motor-motor yang sudah pernah rilis dari Gusto Ligarat. Sekarang beda. Yang kelima, kebetulan ini proyek memusingkan kepala. Ya memang harus sabar. Kita bisa bongkar 2-3 kali. Karena prosesnya nggak mudah. Pokoknya kalian nikmati terus video ini. Jangan di skip. Jangan kemana-mana, tetap di Gusto Ligarat TV. Kita kerja dulu. Awas saya cari ya bro ya. Ya siap saudara. Saya ngekrumnya nih ini penting. Dan nanti marah ownernya nih. Saudara saya tuh ownernya marah nanti ya Gus Wasikun. Gampok rasanya Gus Wasikun ya. Gampok trans sama rata. Ah enggak, dia sapu single factor sapu jagat ya nih saudara nih. Ayo ya, ayo. Wih, rumit nih Pak, rumit. Nggak ada PNP. Wah, mantap. Ini yang saya lihat kok banyak yang glowing-glowing nih Pak. Kenapa glowing? Karena zaman 2020-2021 kan kebanyakan cewek yang ini tuh tanpa dempulan sekarang main suntik, main vitamin C, ya ini termasuk juga dibikin bling bling. Berapa persen nih yang di glowing disuntik? Disuntik glowing ini sekitar 65% mungkin, karena rangka nggak ada main chrome. Kalau main chrome rangka larinya ke fashion. Cukup dipermanis, jadi lebih ganteng. Seperti tema Satria Hiu si manis jahat. Cukup. Bener gitu Pak ya? Bener. Oke bos. Mantap. 2022 si manis jahat glowing. Gimana? Kalian pusing lihat ini? Kinerjanya gimana?
Saya juga pusing mikirin ini sebelum ini selesai. Mana? Manis gak? Terobosan terbaru dari Gustole Garage. Biar lain dari yang lain, bro. Pokoknya motor ini memang benar-benar matang konsepnya. Nggak asal bongkar, nggak asal beli. Semuanya sudah dipikirkan matang-matang. Untuk kaliper kira cukup pakai Nissin aja. Biar nggak terlalu menggelegar. Bracketnya simpel tapi manis. Untuk suspensi kita pakai Ohlin. Pernah mendua. Tos lu. Kalian pusing? Saya juga pusing dengan hal ini. Aku kok besek, Pak. Dia memang RCB. Menjadi temannya si RC. Truk Zo. Bagus, bagus. Cepat pasang nih, Pak. Lama sekali. Ini sekarang. Tahu nih, masang apa artinya sekarang nih? Ini apa nih, tahu? Itu bracket. Bracket apa? Kapiler. Kamplang. Asli, emang. Apa kapilernya? Kapilernya pakai wafer. Nissin. Iya. Gurih. Harus hati-hati biar nggak lecet. Lecet saya dimarah sama yang punya nanti. Sekarang kita mau naikin mesin. Nek, miring. Handmade. Pak. Sering ganti oli, Pak. Sialan. Ini tangannya lu penuh kameranya. Tusuk dua nih, angin satu. Keluarnya satu. Duh, anak magang. Maklum, Pak, masih anak magang, Pak. Susuk kental ya? Manis cap enak. Ya, agak cerah dikit dia. Baunya kayak apa? Baunya kayak apa? Kayak parfum Axe. Kayak sirup. Sekarang kita cari nyawanya. Apakah terkumpul atau tidak? Jangan terlalu keras, saudara. Ya, udah. Main-main aja, oke. Senang main hati orang, ya? Yuk, kasih hidup. Udah semua nyambung nih. Screen wis.
keringnya ini buruk-buruk ganti-ganti gini, apa namanya ini, wis juga nih si kontak sekelar order wis busi emang soket-soketnya mau nih? Udah bosku. Kau nak udah? Mesin? Mesin, dah sudah. Oh, dah. Dah. Nih kabel masak kuilnya. Depan dulu nih. Dah. Saudara ni. Untuk hari ini sekian kawan-kawan, masih banyak PR setelah ini akan kita lengkapin dulu barang-barang yang belum terdapat karena susahnya mencari barang racing dan barang beberapa original. Nantikan di part 4 hasil akhir sampai finish. Semoga kalian puas dengan video ini. Jika ada yang bertanya silakan komentar di bawah, atau ingin bangun motor seperti ini, oke, kami siap. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Salam sehat dari Gusturi Garage TV. Bye bye.